Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatur rajuli fil fitnati ayyal zama baitahu. Salamatur rajuli utawi selamete wong lanang. Wong lanang bisa seseorang fil fitnati ing dalam zaman fitnah. Salah satu kunci keselamatan ketika terjadi fitnah bahaya iku ayal zaman yang toh netepi sokorojul baitahu ing omai rojul. Salah satu kunci keselamatan itu hendaknya orang diam di rumah. Termasuk hari ini di musim pandemi ini, salah satu kunci keselamatan jangan pergi keluar rumah ya. Ya, sampai hari ini ternyata pandemi ini belum selesai. Kasus-kasusnya masih tinggi. Makanya benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang hendaknya lebih banyak menahan diri. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Termasuk tidak perlu keluar dari pondok. Perhatikan, sekarang ini situasinya sudah, masyarakat saya lihat sudah biasa. Padahal kasus-kasusnya masih tinggi. Tapi berapa kali saya datang ke acara, orang udah gak ada yang pakai masker, udah los semua. Padahal kasus ini masih banyak ya. Artinya kita harus hati-hati. Lebih banyak tinggal di rumah. Cukup keluyuran. Nah, ini kunci keselamatan. 19 ini penyakit elit. Dia itu tidak mau pergi ke rumahmu. Tapi kamu menjemput dia keluar rumah. Kalau kamu di rumah, COVID-nya nggak mau datang. Tapi kalau kamu ngeluyur nang pasar, nang mall, nang apa lagi, game, wah, itu Pak COVID ada di situ. Nah, makanya kita masih harus hati-hati. Arwahud Dahlami an Nabi Musa. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu podo gawe podo. Maksudnya hendaknya kamu menyamaratakan baina auladikum antarani piro-piro anak sirokabe fil atiyati ing dalem peparing. Hendaknya orang ini memberikan yang sama. Ada sahabat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membagi atau memberikan hartanya secara tidak sama. Oleh Rasulullah tidak diperkenankan. Hendaknya orang tua kalau memberi ya, ini kan bukan warisan. Kalau memberi, hendaknya itu sama. Umpamanya anak yang laki dibelikan baju, ya perempuan belikan baju. Jangan pilih kasih. Jangan lebih mengutamakan anak laki-laki. Budaya Arab itu lebih menyukai anak laki-laki.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan sebaliknya. Ya. Falau kuntu lamun ono sapa ingsun iku mufaddilan wong kang utamaaken ahad dan englo ung suwiji lafadzol tu yek tingu ta ama akan ingsun an nisa'a ing piro-piro anak wadon. Kalau Kanjeng Nabi ini sebaliknya, Kanjeng Nabi ini ingin mengikis ya budaya yang terlalu mengunggulkan laki-laki. Makanya sampai dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang masuk surga gara-gara anak perempuan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, siapa orang punya 3 anak perempuan, terus atau 3 saudara perempuan yang dia dididik dengan baik, diperlakukan dengan baik sampai menjadi orang yang baik, maka anak itu akan menjadi pendorong bapaknya masuk ke surga. Sahabat bertanya, kalau 2 Nabi, meskipun 2. Terakhir ada yang tanya, kalau 1 Nabi, meskipun 1. Artinya punya anak perempuan itu keistimewaan. Jadi Nabi menganggap lebih istimewa anak perempuan. Sebab orang-orang jahiliyah itu sangat tidak senang punya anak perempuan. Ya. Orang-orang jahiliyah ini benci. Sampai ada riwayat kalau mereka punya anak perempuan itu dibunuh tanpa bersalah. Ya. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Banyak orang tidak dibunuh tanpa dosa. Jadi orang jahiliyah zaman dahulu kalau punya anak perempuan disembunyikan, dibunuh, dibuang. Ya. Mereka dibunuh dengan tanpa salah karena orang tuanya tidak senang punya anak perempuan. Padahal laki-laki kanu perempuan itu jadi opo, nganggur-nggur lah, ya. Ubadir. Perempuan ini juga pelengkap hidup bagi laki-laki. Nabi Adam sendirian di surga, yaudah enak. Padahal di surga, apalagi di dunia. Di surga yang full kenikmatan, tanpa istri itu masih tidak enak. Makanya Nabi Adam minta diberi pasangan, diberilah namanya Ibu Hawa. Jadi pasangan ini penting, Nek. Makanya laki-laki selalu butuh perempuan. Ya. Ada min, ada plus. Ya. Dan di dunia ini semuanya dijodohkan. Ada baik, buruk, laki, perempuan, apa sakit, sehat, semuanya ada pasangan-pasangan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau saya mau mengutamakan orang, ya, Nabi mengambil garis laki perempuan hendaknya diperlakukan yang sama. Seandainya, ya, seandainya namanya seandainya ini kan tidak. Seandainya saya ingin mengutamakan anak, saya akan utamakan anak perempuan. Dan ini ada hadis lain dalam kitab Ihya disebutkan, barang siapa lebih mengistimewakan anak perempuan dibanding laki-laki, ya, itu dia dapat pahala. Jadi kalau umpamanya oleh-oleh, kamu gak usah dikasih, adikmu yang perempuan dikasih karena kamu laki-laki. Kapokon. Jadi anak laki-laki sudah terlalu banyak dapat keistimewaan. Makanya Kanjeng Nabi ingin berbagi.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar perempuan ini dimuliakan. Ya. Hebatnya agama Islam ini. Orang tidak boleh menghinakan perempuan. Makanya Nabi memberi jaminan surga untuk wali murid, ya, untuk bapak yang bisa mendidik, merawat anak perempuan dengan baik. Bahkan Kanjeng Nabi lebih memilih, seandainya beliau pilih kasih, itu lebih baik mengasihi yang perempuan. Jadi perempuan-perempuan ini betul-betul dimuliakan oleh agama Islam. Loh lah, kalau waris kok dapat separuh? Ya, apa itu tidak adil? Adil. Adil itu tidak harus sama. Tidak sama itu juga adil. Agama yang lain malah lebih buruk perlakuannya kepada perempuan. Bahkan menganggap perempuan itu bagian dari setan. Makanya ada agama lain yang menyatakan nikah itu tidak bagus. Jadi mereka menganggap hidup suci itu tanpa pernikahan. Sehingga mereka dianggap sebagai orang suci, seperti paus ke bawahnya itu, tidak menikah semua itu. Karena wanita ini dianggap bagian dari setan. Sebab dulu mereka berpandangan Nabi Adam turun ke dunia gara-gara ibu Hawa. Makanya mereka mengenal namanya dosa warisan. Semua orang lahir punya warisan dosa. Islam tidak. Islam mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Islam tidak ada dosa warisan. Semua orang lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Islam dengan agama Nasrani. Kalau dalam Islam nikah itu sunnah. Makanya banyak kiai yang sering menikah karena dia ahli sunnah. Bukan berarti ahli sunnah ahli menikah, ya. Tapi nikah ini kalau dalam Islam sunnah, anjuran. Kalau dalam agama lain bisa jadi malah larangan. Makanya para Romo itu tidak boleh menikah. Mereka menganggap tidak menikah itu suci. Karena wanita bagian dari setan. Islam menganggap wanita itu mulia. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ini penghormatan hebat. Loh kok warisnya dapat separuh? Waris dapat separuh itu karena kebutuhannya memang separuh. Kenapa? Sebab Islam ini mewajibkan nafkah bagi suami. Karena Islam menghormati perempuan, maka perempuan ini diberi tempat yang mulia. Wanita tidak perlu kerja di luar rumah. Wanita dinafkahi oleh suami. Makanya kebutuhan wanita lebih rendah dari kebutuhan laki-laki. Sebab laki-laki punya kewajiban beri nafkah pada anak istri. Perempuan tidak. Perempuan hartanya untuk dia sendiri. Makanya warisnya 1:2. Sebab kebutuhannya memang tidak sama. Justru kalau dibagi sama tidak adil. Sama dengan begini, saya ini gemuk. Untuk bikin baju perlu 2 meter. Tapi kiwarik cilik iki sapa jenenge? Kil. Sama? Almas ini mungkin 1 meter cukup. Warik cilik ngono. Kalau dibagi adil sama 1 meter, ya malah enggak adil. Almas 1 meter dapat baju, saya dapat celana pendek. Enggak cukup aku 1 meter.
Oh, saya butuhnya 2 meter. Almas kalau dikasih 2 meter, sak kemul-kemule. Cukup. Enggak adil. Dia dapat baju plus kemul, saya dapat baju lengan pendek atau separuh. Lah, justru samanya menjadi tidak adil. Jadi jangan dikira terus Islam itu, wah Islam gak adil, laki-laki kok 1:2. Itu sangat adil karena memang kebutuhannya tidak sama. Makanya bersyukurlah perempuan-perempuan itu dengan datangnya agama Islam. Islam yang memuliakan perempuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan dalam hadis ini mengatakan kalau ada anak yang perlu diistimewakan, yang perlu diistimewakan adalah anak perempuan. Ya. Ojo iri kamu laki-laki terus laku kok mboten. Lah kok dadi lanang kok iri. Laki-laki harus lebih gagah. Kamu diberi kekuatan yang lebih banyak. Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin. Kenapa? Bima faddala ba'dhum 'ala ba'd. Karena Allah berikan keunggulan. Jadi laki-laki ini sudah harus bersyukur. Dadi lanang ojo medoki. Lanang sing kendel. Lanang kok klinyap-klinyap katokane apa tangan ae. Laki-laki yang gagah. Aji clear-clear ku kan. Tuh apa kowe? Sing ngantuk-ngantuk. Lanang sing gagah ngene lah ya. Laki-laki ini diberkahi oleh Tuhan memang sebagai apa? Sebagai pemimpin. Maka dalam Al-Quran disebutkan wasayyidan wa hasuram minas salihin. Laki-laki itu sayyidan, pemimpin. Maka ojo blenyek. Lanang kok liar-liar. Iyo, buri kok ngantukan. Bukan no. Lal. Arek sing ngantuk iku gak ono lanang keturuan. Ojo iku. Arek keturuan. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum sawu podo madakno sira kabeh hendaknya kamu merapikan sufufakum ing pira-pira saf sira kabeh hendaknya kamu belajar yang tertib. Sholat jamaah barisannya yang rapi. Barisan yang rapi ini cermin kehidupan yang tertib. Makanya sebelum sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan ini. Ini hadis sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi kalau mau sholat, kalau mau mengimami, itu masih lihat barisannya dulu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak langsung sholat. Beliau masih balik kanan, lihat barisan dan mengatakan sawu sufufakum. Sawu podong ngeratakno sira kabeh. Sufufakum ing pira-pira barisan sof sira kabeh. Fa inna taswiyatas sufufi setune ngerataaken pira-pira barisan iku min iqamatis shalah sebagian saking jumenengaken salat termasuk dari kesempurnaan menjalankan salat itu salat harus rapi. Makanya menurut fikih madzhab Syafi'i orang tidak boleh menyendiri keluar dari shof. Bahkan kalau kamu datang sendirian, tidak punya barisan, itu depannya suruh tarik mundur, ngarepe tindurno, ayo mundur, cerit, supaya dia punya teman. Jangan sholat sendirian.
Jadi barisan ini harus selalu dirapikan. Sholat jamaah ini miniatur dari kehidupan nih. Kalau orang ini sholatnya rapi, jamaah rapi, pasti hidupnya tertib. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan hidup tertib itu seperti sholat jamaah. Imamnya harus orang yang baik. Tidak semua orang boleh menjadi imam. Imam ada kriterianya. Harus yang aqra, yang lebih bisa baca Quran, yang afqah, yang lebih faqih. Jadi imam ada kriterianya. Tidak semua orang boleh berebut menjadi imam. Negara juga begitu, tidak semua orang boleh jadi presiden. Tidak semua orang boleh jadi pimpinan. Jadi pemimpin ada syaratnya. Kalau jadi makmum, ya lebih mudah. Tapi imam harus selektif. Makanya kalau makmumnya lebih pintar dari imam, qiraahnya, imamnya bacaannya salah-salah, makmumnya tidak sah. Jadi yang jadi imam harus yang lebih pintar membaca Al-Quran, harus yang lebih ngerti ilmu fikih, yang lebih tua, yang lebih seni, yang ya, diberikan banyak kriteria, termasuk lebih tua dalam hijrah. Kalau sekarang ya lebih senior. Jangan berebut jadi imam. Dan imam harus ditaati. Makanya jamaah ini tidak boleh imamnya rukuk, kamu gak mau. Imamnya sujud, kamu ngajak kaya, batal. Imamnya sujud, gak aku mau. Aku ngajak tok kaya, ya batal sholat mudul. Jadi imam wajib ditaati. Pemimpin juga begitu. Rasulullah SAW melarang kita melawan pemerintah yang sah seperti apapun dia, ya. Walaupun brengsek, walaupun pemerintah itu gak pecus, ya. Tidak boleh pemerintah dirubuhkan, tidak boleh. Karena pemberontakan itu hanya akan membuat kekacauan. Sebuah negara yang terjadi pemberontakan pasti hancur. Akibatnya perang. Kalau sudah perang, rusak sudah. Masjid dibom, rumah sakit dibom, sekolahan dibom. Wah, seperti di Baghdad. Setiap hari bom seperti mercon, dar-dar. Orang tidak ada ketenangan. Hidup tidak tenang. Makanya tidak boleh melawan pemerintahan yang sah. Coba lihat yang kasus di Suriah, di Libya, di mana? Baghdad. Di mana terjadi pemberontakan, yang terjadi adalah kezaliman. Yang terjadi hanya ditaati. Makanya imam wajib ditaati. Tapi imam juga tidak boleh sembarangan. Kalau dia salah ya harus mau ditegur. Makanya dalam sholat, kalau imamnya salah, makmumnya disuruh mengingatkan. Mengingatkannya dengan apa? Ojo dijundu. Imamnya salah, keliru tul. Kalau imamnya salah, ucapkan subhanallah. Nah ini loh, ngingatnya sing sopan. Subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang suci. Yang suci hanya Gusti Allah. Sehingga pemimpin harus sadar. Kalau kamu ditegur, kalau kamu dikritik, memang kamu manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi sholat jamaah ini mengajarkan hidup tertib. Kita ini hidup juga jamaah nih ku. Baris sing roto, cok mokong. Baris ini kon ngajep ngidul. Yo gendeng. Semua barisan harus rapi. Yo cok terus aku gak mau ngajep mulon, aku tinggal ngajep ngetan. Yo wal sinting iki jenenge. Baris rapi, semuanya ikut aturan. Pondok juga begitu. Pondok aturan wajib jamaah. Aturan
tidak boleh ngluyur. Tukokno kupinge sing tambeng-tambeng. Tidak boleh merokok. Tukokno. Kamu harus ikut jamaah, ikutlah aturan. Kalau semuanya tertib, insya Allah kehidupan baik. Tapi pondok ini coba seandainya kamar A merokok, kamar B pasti niru. Wah, itu merokok, ini ngerokok bisa. Kamar C terus dari pabrik rokok sih pondok ini. Saya ingin di pondok ini jangan ngerokok. Karena apa? Rokok itu mahal. Berapa rokok satu lencer berapa? Piro regane? Andrean. Arek sing rokok iku sapa ya? Sul. Endi jam sul? Harga rokok satu lencer berapa? 2000. Berapa? Mualib iku rokok iku. Piro rokok sak lencer berale? Hah? 2000. Bayangkan rokok satu batang 2000. Dua batang berarti 4000. Sama dengan harganya bataku. Bataku sengatos sih loh. Kayak mendung dasmu clear. Bataku itu sakmu ini ke dini. Harganya 3500. Berarti sama dengan rokok dua batang. Kalau kamu ngerokok satu tahun, satu hari dua batang, berarti kamu dapat rokok berapa? Dapat bataku berapa? 360. Apa ini jenis? Bataku cukup untuk bangun rumah. Jadi kamu gak ngerokok satu tahun oleh bataku 300 juta. Itu kena dibangun rumah. Kalau 3 tahun kena dibangun tingkat luru. 10 tahun kena dibangun gudang. Makanya gak usah ngerokok. Rokok ini pasti boros dan tidak sehat. Nah, terutama nah yang itu kamar timur itu. Sul, di Samsul. Semprotan itu. Ya no, orang itu. Jangan merokok. Ya. Saya tidak suka. Sebaiknya kita tidak usah merokok. Matikan rokok sebelum kamu mati karena rokok. Hentikan. Kasihan bapakmu, kasihan ibumu kerja susah payah, di sini cuma kamu buat beli rokok. Rawal Syekhon An-Nabi An-Anas. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillah, sammi nyebuto sira Allah ing Allah. Wa kullan mangano sira mimma sanging perkara wa kul mangano sira biyaminika kelawan tangan tengen sira. Wa kul lan mangano sira mimma sanging perkara yalika kang ngiringi, maksudnya yang dekat apa maka ing sira. Ini adab makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan etika makan. Yang pertama, hendaklah mengucap bismillah. Makan yang mengucap bismillah supaya barokah, supaya yang kamu makan ini jadi energi. Pertama, makan harus baca bismillah. Yang kedua, makanlah dengan tangan kanan. Mangan itu tangan kanan. Cucuk tangan kiri. Cewok tangan kiri. Mangan tangan kiri. Cicik. Ono, itu kebiasaan. Makan pakai tangan kiri. Tangan kiri kan urusan yang kenalpot-kenalpot ini. Supaya beda antara mulut dengan kenalpotmu. Silitmu itu loh. Lah maksud mangan ngene. Cawi ngene. Lah yo tanganmu iki ya. Ndak fungsi sing kanan.
Biasakan makan pakai tangan kanan, bersih-bersih pakai tangan kiri. Ini keseimbangan. Selanjutnya wakul mimma yalika. Kalau makan, itu makanlah apa yang ada di dekatmu. Ojo ngerawul, ngerti ngerawul. Meniki ono tumpeng, jangan ngambil yang jauh. Makanlah apa yang ada di depanmu. Juga mangane ono gak tertib, situ juk rono. Sing kono juk rene, akhire tangane gelut. Mangan gak sopan. Makan itu makan yang di sampingmu ya. Ini sopan. Makan secukupnya. Jangan buak-buak nasi. Maka saya minta sekarang makan itu pakai piring. Malik, mana Malik? Malik ini Malik. Bagian tegoy. Makannya supaya pakai piring. Jangan pakai talam. Akhirnya dibuak. Terus saya lihat masih ada anak buang nasi. Lanjut ada siji gue ember. Iku jenenge buta, keti buta. Wowo, rakus. Makan bawa piring supaya kamu tahu ukurannya ya. Maksimal satu piring. Jangan makan bawa talam. Akhirnya apa? Kamu ngambilnya berlebihan. Terus dibuang. Ini yang tidak boleh. Nasi jangan sampai dibuang. Tidak boleh membuang-buang nasi, itu dosa rek. Mubazir. Siapa membuang nasi itu berdosa. Dan memboroskan eman. Ibu saya dulu itu selalu mengajari saya begitu. Jangan buang-buang nasi. Orang iso sugih, kata ibu saya. Orang makan gak tintek no, tiba-tiba-tiba-tiba-tiba sama ibuku. Coba buang-buang sego, mereka iso sugih ya. Tidak bisa jadi orang kaya. Jadi biasakan setiap hari itu jangan buang nasi ya. Kakek saya, ayah saya itu kalau malam hari sisa nasi. Zaman dulu kan belum ada mejikom. Mbak Yanwar itu biasa habis maghrib, nasi yang di meja dibawa ke pondok, manggil santri suruh makan. Ayah saya juga begitu. Jadi jangan sampai buang nasi gitu. Kalau kamu memang tidak mau makan, berikan yang lain. Jangan sampai dibuang, itu dosa. Buang-buang nasi ini dosa ya. Nasi ini mahal ya. Silahkan dimakan, tapi jangan sampai dibuang. Ambil secukupnya ya. Tolong ini diperhatikan ya. Terutama yang bagian bagi nasi. Hendaknya makan dengan tertib. Ojo dibuak-buak ya. Saya sangat tidak suka nasi dibuang, dosa rek. Mahal. Daripada kamu buang, ya lebih baik kan dimanfaatkan yang lain. Maksimalnya dipakai nopite. Tapi jangan sampai dibuang-buang ya. Marilah kita belajar hidup sederhana. Belajar hemat. Hemat pangkal kaya ya. Jangan buang-buang nasi ya. Moga-moga kita semua diberi rezeki yang barokah. Amin.